Halo drummers, gue Edward dan ini adalah video gue tentang drum. Dan di video ini gue mau nge-vlog. Ya, yeah. By the way, sorry banget kalau misalnya resolusinya ini mobile phone atau apa sekarang gue. Karena bakal ribet banget kalau misalnya gue nge-vlog pakai kamera. Karena gue main drum, jadinya gue mesti bawa ini itu. Jadinya gue pengen cari kamera yang simple, yaitu adalah smartphone. Ya, yeah. Gue mau coba nge-vlog pakai smartphone gue. Hari ini gue cuman pengen share ke kalian kalau hari ini gue lagi main mau manggung di mana ya, di Flint Mega Kuningan Jakarta ya. Malam hari ini gue main sama Heskijo. Itu siapa? Dia adalah musisi dari Jakarta yang tinggal di Depok. Kalian bisa cek singlenya Heskijo, judulnya Tangan Ini atau Tangan Apa. Kalian bisa cek sendiri di Spotify, Apple Music, Joox, dan platform-platform musik streaming lainnya. Cek aja, lagunya juga enak dan orangnya juga, ya kalian nilai sendiri aja. Gue sih tetap gantengan gue. Aduh, kurang ganteng. Oke, di video ini gue pengen nge-vlog gimana nanti gue meng-setup setting drum gue. Gue hari ini cuma pakai kick yang sangat kecil, kicknya 14, tomnya 8, floornya pun pakai tom. Ngerti nggak maksudnya? Floornya tuh pakai tom, tomnya 12, itu semuanya pakai Yamaha custom gue. Gue penasaran karena katanya Eski gue disuruh bawa full set, pakai SPD juga karena dia pengen explore sound. Oke, paling gitu aja sih untuk openingnya. Tetap nonton sampai habis biar seru aja. Oke, okay. Bye bye. Yeah. Dan gue mau coba apa nih, kartur. Aja kartur. Ini di belakang gue lagi ada mobil gue dan ini barang-barang bawaan gue. Ini drum ini cuman ribet banget. Ini gelap banget sih, sorry nih, gue ini jam 6 pas maghrib gue syutingnya. Jadi nggak kelihatan. Ini kick 14 gue. Sebenarnya ini adalah floor. Gue pakai pedal, liternya logo, gue bawa snare. Aduh nggak kelihatan lagi ya. Pokoknya nanti aja deh, lihat sendiri deh. Oke, gue mau nyetir dulu ya. Deh. Oke. AC-nya kenceng banget, sorry. AC-nya kenceng banget tadi, sorry ya. Dan gue baru sampai di parkirannya Mega Kuningan. Dan tadi gue juga udah, sorry gue mundurin dikit. Oke, ada orang di belakang. Hai mbak, halo. Dan tadi jalanan juga macet banget. Selama macet gue main handphone dan gue coba cek Instagramnya Flint Jakarta dan Enbar. Ternyata gue main sama Dray Kids. Yeah. Dray Kids itu adalah pemenang MLD Jazz Mild. Bener bukan nih, kalau salah mohon maaf. Season 3. Wow, gue dipanggil buat main sama mereka. Yang artinya mereka adalah pemain jazz. Iya gak sih? Karena kan mereka di kompetisi jazz, jadinya mereka main jazz. Oke, tadi song listnya juga sabi-sabi. Ya, rupanya ya gitu sih. Gue lumayan agak, wow, ternyata gue harus ganti namanya Hanson kalau gak salah. Dan menurut gue dia mainnya jago. Kebanting sama gue. Terus gue merasa hari ini oke, gue agak ciut, cuman ya udahlah, namanya juga kerjaan. Pokoknya gue berusaha untuk sebisa mungkin main dengan baik. Dan sebelum ini biasanya gue ngecek tempatnya dulu kayak gimana, tapi setelah gue liat Instagramnya apa Flint Jakarta, biasanya dia mereka instastories kan, jadi di situ kelihatan. Ternyata panggungnya sangat kecil. Kemungkinan gue nggak pakai ini nih, apa nggak pakai tom 8 dan tom 10 gue buat floor itu. Oke, jadinya tadi agak lumayan sia-sia gue ngomongnya tadi di sini, tapi udah terlanjur ya udahlah. Kayaknya kemungkinan gue cuma pakai hi-hat, snare dan ride aja dan kick. Gak pakai embel-embel segala macam, palingin SPD doang sih. DTX multi 12, multi 12 itu doang, karena katanya Eski perlu sound yang pengen yang explore sound, cuman ya semoga nanti lancar-lancar aja deh.
Oke, duet saya hari ini saya main sama pemenang MLD Jazz Mild 2000 berapa, pokoknya season 3 juara 1. Wow, oke. Bismillah. Center ini. Siap, sama-sama. Oke, tadi gue udah cek sound segala macam, nggak cek sound juga sih sebenarnya, cuman ngeset doang karena nggak boleh cek sound, soalnya ganggu yang sama orang yang lagi makan. Tadi juga udah ketemu sama Hesky juga, sama band-bandnya juga. Sekarang gue mau ganti baju karena gue hari ini pakai kaos, katanya sih nggak apa-apa, cuman gue nggak enak. Yang lain pakai kemejaan, yang lain pada rapi, cuman gue mau ngeblend aja. Jadinya gue pakai meja. Oke. Keep watching. Woo! Oh,
Mantap lu. Oke, itu dia tadi manggung gua baru beres dan manggungnya cukup fun. Walaupun dari gua mau nunjukin setup gua yang mini drum set tapi ternyata gagal. Intinya hari ini cukup seru sih. Tadi manggungnya playernya cukup santai, enggak aransemennya yang enggak macam-macam, yang benar-benar straight aja. Dan kebetulan juga Hesky itu, kalau menurut gua dari dulu gua main sama dia tuh paling senang sih, paling kayak itu kayak ngasih cue drumnya dulu pakai mulutnya, ngebeatbox dulu. Jadi kita sebagai drummer kayak, apalagi gue sebagai substitute, jadi kita kebantu sih berkat dia. Dan Hesky orangnya baik banget, dan jangan lupa dengerin single dia ya geng. Mungkin gue gak tahu lagi sih sebenarnya tujuan gue bikin vlog ini, pengen nunjukin ke kalian juga kalau misalnya tempat kecil itu sebaiknya pakai drum yang kecil, dan kalian juga harus investasi ke situ sih. Nggak harus SPD sebenarnya, nggak harus apa SPD XX tuh, itu kan mahal banget ya, setahu gue tuh 8 jutaan ya. Dan kalau gue sih tadi ngakalinnya kebetulan gue punya floor 14, jadinya gue akalin, gue akhirnya beli stand buat itu, ada kok di Tokopedia buat floor, dijadiin kick. Gue bawa pedal, gue bawa hi-hat, gue bawa snare, dan stand, simbal cuma 2, hi-hat dan crash, dan SPD. Udah, paling itu doang sih. SPD kebetulan cuma buat pemanis-pemanis sound, lucu-lucu aja ternyata. Kira bakal yang kayak harus dia punya sampel sound, harus mainin kayak gitu. Ya, kira bakal lebih eksperimen apa? Dah, bakal lebih eksperimen, ribet banget. Bakal lebih eksperimen lagi gitu, ternyata santai sih, kayak lebih manis aja, lebih sound clap, snap, chimes, ping, you name it, itulah pokoknya. Intinya ya kalau misalnya panggung kecil tuh nggak harus SPD, nggak harus beli Alesis SPD atau Yamaha DTX kayak gitu gitu, kalian bisa ngakalin dengan yang lebih kreatif lagi sih. Kita sebagai drummer seharusnya aja ya, kita sebagai drummer maksud gue kita sebagai sorry sendawa, maksudnya kita sebagai drummer harus lebih kreatif lagi, harus mengakali lagi, karena good pasti kalian juga ngerasain banget sih perbedaannya antara main drum dengan main SPD. Tuh main SPD tuh dari gue sih ngerasa gue main SPD sebenarnya jadi kayak jago banget, cuman nggak di situ, cuman ya gue lebih nyaman mainin drum yang asli, drum akustik yang organik di situ. Ya intinya gitu aja sih. Panggung kecil itu nggak harus mulu lo harus pakai drum elektrik. Kebetulan tadi apa konsep restorannya juga nemenin orang dinner dan nemenin orang ngewine gitu-gitu, jadinya pengennya lebih berisik, karena kan tadi 2 sesi. Sesi pertama gue main pelan banget, dan sesi kedua wine yang para pengunjung yang di sana tuh udah mulai pada naik ke atas kepala gitu tuh, jadinya mereka pengen lebih kenceng, jadinya gue kayak bodo amat gitulah, karena kan memang lagi ya you know lah,